Tadi kita udah turun tempat inkubator, di ruangannya itu sedang ada yang menyusui ya? Iya, benar. Soalnya mungkin babynya juga turun beratnya atau lagi susah nyusunya. So, kita terpaksa belum lihat Khaira. Tapi gak apa-apa, kita mungkin nextnya kita ketemu dengan Khaira. Iya. Kalau keadaannya sih baik-baik aja, cuman naik ke berat badannya. Jadi nanti kita mesti cari solusi, entah donor ASI atau mau formula. Kita tapi kalau babynya istirahatnya bagus sama... Iya. Bisa fit katanya sih ASI-nya bisa lancar. Iya, jadi iya. Saya sih udah sebenarnya perjanjiannya nih ya. Dia kan minta cepat hamilnya. Maksudnya saya bilang pokoknya tahun depan saya mau operasi biar kecil deh. Perjanjiannya ini terakhir ya. Ternyata dia ngerayu lagi saya. Satu lagi ya kalau misalkan kan bukan cewek, bukan cowok, bisa satu lagi soalnya dari papa mama pengennya cowok. Alasan gini. Yang dengerin, daripada aku minta istri kedua, lebih baik aku minta anak ke... Jangan, kalau istri kedua jangan, tapi kalau anak siapin duit dulu, ya kan? Bener kan? Siapin duit. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.